saudara Yusuf Tungkar bin Mak Tungkar, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Yusuf Averus Tungkar bin Mark Tungkar. Tasya memohon ayah dapat menikahkan dengan tulus dan ikhlas. Ya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Yusuf Tungkar bin Mak Tungkar, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandungku, Dea Natasha Prima, dengan mas kawinnya, cincin dan kalung emas 8,4 gram, berlian 0,42 karat, seperangkat alat sholat, uang 10 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dea Natasha Prima binti Iskia Kapanto Tobing dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Saksi bagaimana? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khair wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mendidik satu orang wanita lebih berat daripada 2000 laki-laki. Karena apa? Wanita didahulukan oleh panjangnya rambut dan perasaan yang dipakai, bukan syariat yang digunakan. Ya Ibn al-Akhi Yusuf bin Mubarak bin Tungkar. Yang kedua yang dilakukan oleh para sahabat. Sampai Ibnu Abbas mengatakan,
seluruh sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in memahami makna nikah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzaba syadid. Sesudah seorang laki-laki menikah, satu rakaat salat lebih baik daripada laki-laki yang belum menikah salat 80 rakaat. Tanda syukur, ajaklah istri Anda untuk salat syukur berjamaah. Kata Rasulullah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, apabila seorang istri sebelum digauli oleh suaminya diajak salat syukur 2 rakaat, maka istri akan menjadi istri yang tidak pernah berani membantah ucapan seorang suami, tidak berani memandang seorang suami. Bila Anda lihat, kenapa kadang istri kiai, istri ustaz, istri habib, istri tokoh berani untuk berkata keras kepada seorang suami, pasti 2 perkara tersebut ditinggalkan. Ya Ibnil Ahi, Rasulullah SAW mengatakan, agar rumah tangga sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, litaskunu ilaiha, tentram, tenang di dalam rumah tangga. Maka Rasul mengatakan, nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an wassalah. Hiasi rumah tangga Anda dengan membaca Al-Qur'an dan sholat sunnah. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an akan bercahaya, dan yang rumah yang dibacakan Al-Qur'an penduduknya akan tentram. Dan diingatkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bukan milik istrinya. Begitu Anda nanti mengucapkan aku terima nikahnya, dia Natasha Prima binti Iska Katanto Tobing, maka Anda tetap anak daripada bapak dan ibu. Anda ketaatannya wajib kepada kedua orang tua, bukan taat kepada seorang istri. Maka dikatakan seorang laki-laki yang telah menikah tetap menjadi ketaatan dan patuh kepada seorang ayah dan ibunya, bukan ketaatan kepada seorang istri. Maka bila ayahmu memanggil, istrimu memanggil, Islam mendahulukan agar Anda mendekati orang tuamu, karena surga dan ketentraman rumah tanggamu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada 2 orang yang berkumpul tidak akan terjadi perbedaan. Kakak beradik pun kadang berbeda di dalam pemikiran. Maka bila kelak terjadi perbedaan baik apapun antara Anda dengan istri Anda, jangan sekali-kali mengadu kepada makhluk. Anda punya Khalik, mengadulah kepada Allah. Ya Allah, aku menikah untuk mendapatkan hidayah dan mendapatkan sunnah Rasulmu ya Rasul. Maka jadikanlah istriku adalah istri solehah yang menyejuk pandangan hatiku dan merupakan penyejuk pandangan mataku, sehingga aku menikah untuk meningkatkan ibadah. Adekku satunya sayang Tasya, pokoknya semoga setiap langkahnya kalian selalu diridhoi sama Allah. Semoga Allah kasih nikmatnya iman sama kalian. Semoga Allah kasih yang baik-baik dan berkahi hidup kalian dan rumah tangga kalian. Dan Allah jadikan kalian itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah's gift. There's only love looms between us. There's only bond that never Thank you.
maminya kena sedownya. Maminya kena sedownya enggak tuh? Kena sedown, kaki maju. Nah. Ketawain aja Om Firman. Oke, bebas kali ya, seru-seruan ya, seru-seruan ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah has given. There's only love blooms between us. There's only bond that never Bismillah, Yusuf sama Tasya, yeah. Selamat. Selamat menempuh hidup baru. Alhamdulillah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Selamat kepada Yusuf Sungkar yang telah memasuki kehidupan baru. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Oke teman-teman, ini hari ini resepsi dari Yusuf, adik iparnya saya atau adik kandungnya Shiren bersama istrinya, sekarang sudah menjadi istri sah karena tadi pagi akad. Ini yang orang Abi ini bersama istrinya ya, Tasya, dan alhamdulillah di suasananya resepsinya tadi pagi akadnya. Kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan dan kelancaran untuk acara hari ini, malam ini, dan kedepannya untuk Yusuf dan Tasya tentunya.